Okey. Ha, benda ni jadi sebab kuku dia tumbuh terlampau panjang. Okey, dah terlampau panjang tu dia tumbuh, jadi bila dia tumbuh tu dia jadi membengkok. So bila kuku tu membengkok, dia bila dia tumbuh dia bengkok macam ni. So dia dah start cocok dekat dalam dia punya tapak kaki ni, dekat bahagian yang lembut dekat bawah tapak kaki dia tu. Okey. Ha, benda tu selalu jadi pada indoor cats, kucing yang tinggal duduk dekat dalam rumah. Okey. Saya selalu advise dekat owner kucing, customer semua, untuk potong kuku kucing at least sebulan sekali. Okey. Sebab benda ni lah. Okey. Bila kita tak potong kuku kucing, untuk kucing yang duduk dalam rumah ni memang risiko untuk dapat kucing kuku yang tumbuh melengkung tu memang ada. Okey. Lagi-lagi untuk kucing yang dah berumur 3 tahun, 4 tahun kat atas tu memang senang akan nampak benda ni. Okay, sebab kuku dia dah matang, okay, kuku dia dah tumbuh besar. And bila dia melengkung tu memang confirm surely akan cocok dia punya bahagian tapak kaki ni. So bila benda ni jadi, kalau macam benda ni, kalau macam korang tak perasan, okay, bila dia jadi, kalau korang tengok kucing tu bila dia berjalan, dia macam tak boleh nak tekan dekat bahagian lantai tau bila dia jalan tu. Dia akan macam terjongkit macam ni. Dia tak boleh nak press dia punya kuku tu dekat lantai. So sebab apa? Bila kuku tu dah cocok dia punya isi dekat bahagian dalam ni, dia akan rasa sakit. Ha, jadi macam luka. So dia tak boleh nak tekan betul-betul bila dia jalan tu. So dia rasa macam sakit. Ha, bila korang nampak kucing yang jalan macam tu, nampak macam terjongkit-jongkit, dia tak boleh nak tekan dia punya kaki, so pergi check dia punya kuku, tengok apa jadi dekat dia punya kuku tu. Sama ada dia punya kuku dah tumbuh melengkung ataupun ada luka dekat bahagian bawah dia punya tapak kaki, dia punya paws ni. Ha, kadang-kadang kucing kalau yang jenis main dekat luar, kadang-kadang kalau dia terpijak batu ke, kalau macam dia terpijak kaca, kalau luka tu confirm korang akan nampak dia tak boleh nak pijak dekat lantai betul-betul bila dia jalan, dia akan terjungkit-jungkit sebab dia sakit. Okay. Hari ni saya nak share tau contoh kuku yang kita tak potong, yang dah lama tak potong, dia jadi melengkung. Saya ada buat satu artikel pasal kuku kucing. Okay, bila mana kalau kita tak potong dia punya kuku tu, kuku dia tumbuh jadi melengkung sebab dia dah terlampau panjang sangat. Okey. Hari ni yang ada dekat sini, okey, yang ni nama dia Rosie. Untuk Rosie ni, korang boleh tengok. Ini. Yang ni yang saya masukkan kuku dia tumbuh melengkung. Macam ni. Ini tak nampak. Dia jadi macam ni tau. Kuku dia dah start cocok dekat dalam dia punya isi ni, dekat dia punya tapak kaki. Sebab dia dah terlampau panjang sangat and dah tak lama tak potong dia punya kuku, dia jadi macam ni tau. Benda ni yang bahaya ni kalau tak potong. Sebab apa? Kadang-kadang kalau biarkan lama sangat, kalau dia dah jadi start jadi luka dia terbuka, kalau dia main dekat luar, pergi dekat tanah ke, dekat mana-mana bagian yang kotor, nanti kuman senang masuk. Kalau kuman dah masuk, yang tu yang lagi bahaya tu, nanti jadi infection kuman, lagi teruk lah. So better kalau kes yang macam ni, saya kan selalu advise owner untuk bawa pergi vet. So bila bawa pergi vet, saya pernah bawa satu kucing kes yang macam ni. Kuku dia memang dah melengkung sangat-sangat. Yang tu hari tu kalau tak silap ada satu owner yang pergi rescue dia sebab dia tengok kucing tu dah sakit, dah jalan pun tak boleh. Dia memang dah berjalan dah terjungkit. So dia bawa dekat kita orang advance untuk bawa pergi vet. So apa yang doktor buat, doktor cabut terus dia punya kuku tu yang dah melengkung tu, doktor cabut terus and then bagi ubat untuk elakkan kuman masuk dekat dalam luka tu. Sebab tu penting untuk korang yang ada kucing dekat rumah, especially indoor cats yang duduk dalam rumah, yang everyday memang sentiasa main dalam rumah, untuk potong kuku dia at least sebulan sekali. Sebulan sekali pun dah cukup dah, tak payah hari-hari. Sebab kuku dia selalunya dia akan tajam dekat bahagian hujung tu, so just potong bahagian hujung tu pun dah cukup. Sebulan sekali is good enough. Ataupun kalau macam korang boleh maintain sebulan sekali hantar pergi grooming. So kalau grooming tu memang semua akan banyak, potong kuku, cuci telinga semua. Okay. Sebab tu penting potong sebulan sekali. Saya selalu advise sebulan sekali memang dah cukup dah. Tak perlulah 2 minggu sekali, tak apa. Sebulan sekali pun memang is good enough lah.
So bila sebab kucing memang of course nature dia memang dia akan suka asap kuku dia. Okey, dia akan cakar dekat carpet ke, dia akan cakar dekat sofa ataupun kalau korang ada dia punya furniture, cat furniture ataupun ada dia punya scratcher board, memang dia akan cakarlah sebab itu memang dia punya nature kucing. Memang dia akan asah dia punya kuku dia sebab dia memang standby dia punya kuku untuk defense. Okey. Tapi kalau kucing yang indoor, benda sebab kita kucing indoor ni dia memang dah duduk dalam rumah. Okey, environment dia dah memang selamat. Okey, dia tak ada nak pergi gaduh dengan kucing lain macam kucing dekat apa, kalau macam stray cat semua kan bercampur kucing, jumpa nanti gaduh. Memang yes, memang saya tak dina, memang dia perlulah dia punya kuku tu. So, itu saja saya nak advice dekat korang, pastikan kalau kucing tu duduk dalam rumah, at least sebulan sekali potong dia punya kuku tu. Okay. Okay, boleh share juga dekat kawan-kawan, siapa-siapa yang ada kucing, bagi tahu dekat dia kenapa penting kita kena potong kuku kucing. Okay guys.